KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua ibu bapa? Hari ini saya, Nora Azlina, ingin berkongsi dengan anda berkaitan dengan satu tajuk, iaitu kawal emosi. Pada hari ini dan masa kini, anak-anak kita berada di rumah. Mereka melaksanakan PDPR. Berbagai-bagai ragam anak-anak yang perlu kita hadapi. Ya. Saya ada terbaca dalam WhatsApp kumpulan yang saya ada. Macam-macam ya keluh kesah ibu bapa berkaitan dengan PDPR anak. Ada yang kata mereka dah jadi macam singa kerana perlu menguruskan anak dalam masa yang sama, perlu juga menguruskan kerja-kerja harian rutin mereka. Kalau ibu bapa kita dah jadi singa, cubalah tuan-tuan bayangkan macam mana dengan muka yang garang, bulu yang kembang, badan dah jadi gagah. Jadi itulah yang berlaku kepada ibu bapa kita ketika anak PDPR pada masa kini. COVID-19 telah merubah rutin keluarga kita. Norma harian kita berubah, cara kehidupan kita berubah, anak-anak kita juga berubah daripada segi pembelajaran mereka. Kalau dulu anak kita pergi ke sekolah, tapi sekarang anak kita belajar dari rumah. Kalau dulu kita yang bekerja akan pergi ke tempat kerja, tetapi oleh kerana PKP ini kita berada di rumah. Jadi ada banyak perubahan yang berlaku dalam keluarga kita. Ada kalanya ibu bapa, ketika anda sedang leka membuat kerja di rumah atau tugasan-tugasan di rumah, tiba-tiba dapat panggilan daripada guru mengatakan anak kita tidak masuk ke kelas, anak kita tidak menghantar kerja rumah. Luluh hati kita sebagai seorang ibu ataupun ayah kerana kita berharapkan anak kita ini jujur mengikuti kelas mereka, tetapi berlaku seperti ini menyebabkan kita rasa tertekan. Kadang-kadang ada rasa marah yang kadang-kadang begitu memuncak sehinggakan kita tidak dapat mengawal emosi kita. Bagaimana ingin mengawal ataupun menahan emosi? Contohnya emosi marah. Ketika kita rasa marah, selalunya degupan jantung kita akan menjadi begitu kuat detupannya. Fizikal kita ada kalanya menggigil-gigil dan dalam masa yang sama, suara kita jadi terketar-ketar, fikiran kita pun jadi tidak menentu. Ketika kemarahan memuncak, bagaimana cara untuk kita tenangkan diri? Memang kita perlu tenangkan diri ibu bapa, supaya kita tidak berlarutan marah sehingga menyebabkan ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Memang daripada segi psikologi, perasaan marah itu memang perlu kita lepaskan, tetapi perlu juga dikawal. Dalam masa yang sama, darah kita akan meningkat tekanannya. Jadi jika ibu bapa ada terus-menerus membiarkan perkara ini berlaku, emosi marah itu makin-makin meluap-luap, kita katakan. Apa yang boleh kita lakukan ibu bapa Pertamanya, kita boleh untuk mengatur pernafasan kita agar kita boleh merasa tenang. Kita amalkan teknik tarik nafas. Bagaimana? Kita tarik nafas. Lepas tu kita tahan sebentar dan lepaskan. Mari kita buat sama-sama. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan lepaskan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan lepaskan. Lakukan tarik nafas ini berulang-ulang kali. Ia mampu untuk meredakan kemarahan anda. InsyaAllah, jika anda biasa mengamalkan perkara ini, ia akan membantu anda untuk menenangkan diri. Walaupun dalam keadaan marah, sebenarnya kita boleh mengatur pernafasan tersebut kerana dengan mengatur pernafasan, kita menjarakkan masa. Dalam masa yang sama, kita akan rasa release dan kurang kita punya ketegangan emosi tersebut. Dari segi psikologi, kemarahan itu memang perlu dilepaskan, tetapi ia perlu disalurkan dengan cara yang betul. Ingat ibu bapa,
Kenakalan anak-anak itu tidak semestinya kita respon dengan cara memarahi atau menengking mereka, dan ini akan menyebabkan diri kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Ya, kita akan berada dalam keadaan tahap kemarahan yang sukar dikawal sekiranya kita tidak sedar perkara itu berlaku. Untuk yang beragama Islam, kita boleh mengamalkan istighfar, ya, untuk melegakan diri kita. Ya, istighfar banyak-banyak dan kita ingat bahawa ini adalah ujian Allah kepada kita. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengawal diri daripada terus-terusan berasa marah? Iaitu, katakan kepada diri anda ataupun self-talk, berdialog kepada diri dalam diri anda, mengatakan bahawa ini adalah sementara sahaja dan semua orang sedang menghadapi situasi ini, ya, yang mana anak-anak mereka berada di rumah melaksanakan PDPR. Lembutkan hati kita dengan cara berkata kepada diri bahawa perkara ini sementara sahaja. InsyaAllah kita akan dapat membantu diri kita agar lebih rasa tenang. Biasalah, ya, ibu bapa, kita mengharapkan anak kita ini jujur, tetapi kadang-kadang kita tak tahu apa yang kekangan yang mereka dapat dan kadang-kadang mereka juga ada tekanan-tekanan emosi yang menyebabkan mereka melakukan perkara tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ketiga juga ialah ubah posisi anda ataupun kita panggil sebagai time out. Ya, sekiranya anda berada di bilik ataupun di ruang yang sama dengan anak anda, anda pergi atau keluar daripada tempat tersebut seketika. Sekiranya kemarahan itu telah reda, ya, anda pergilah semula kepada anak untuk berbincang. Ya, ini adalah antara langkah-langkah yang boleh membantu anda untuk melegakan diri anda. Kerana apabila kita berada dalam keadaan marah, ada kalanya kita tidak dapat mengawal, ya, diri kita melakukan tingkah laku seperti memukul, menampar, menghardik, ya, menggunakan kata-kata yang kesat terhadap anak kita. Ya. Perkara ini boleh mendatangkan keburukan dan hubungan kita dengan anak akan menjadi tegang. Seterusnya, untuk kawal emosi, kita semak. Apakah punca sebenar? Ada kalanya, ya, kemarahan yang terpendam dalam diri kita, ya, menyebabkan kita tidak dapat mengawal emosi ketika kita bersama dengan anak. Ya. Pertamanya, mungkin, ya, kita ada berselisih faham dengan pasangan pada sebelah pagi atau sebelah malam yang sebelumnya dan kita tidak dapat lampirkan kemarahan itu kepada siapa-siapa, dan apabila berlakunya anak kita tidak masuk ke kelas ataupun berlakunya apa-apa kepada PDPR anak kita, kita akan lepaskan kemarahan itu kepada dia. Jadi tidak adil lah, ya, kalau kita buat begitu. Seterusnya, berkongsi tekanan dengan seseorang. Ceritakan, ya, dengan pasangan anda apa yang anda rasa, bagaimana keadaan anda, dan tidak salah andai kata anda ingin berkongsi dengan orang lain juga. Hubungi kaunselor sekolah anak anda, ya, untuk dapatkan pandangan ataupun hubungi penjaga-penjaga ataupun ibu bapa yang ada dalam kelas anak anda untuk bertanya bagaimana cara mereka mengendalikan anak mereka dalam PDPR mereka. Jadi, di sini kita akan dapat merasionalkan pemikiran kita bahawa bukan kita seorang sahaja yang berhadapan dengan perkara ini dan mungkin mereka juga ada berhadapan dengan masalah ketika anak mereka menghadapi PDPR. Yang pertamanya, kita kena ambil tahu ataupun ambil berat tentang diri kita, fisiologi keperluan kita, psikologi keperluan kita, diri kita, ya, sebagai ibu bapa. Sebab kita juga banyak benda yang kita nak buat seharian dalam rumah tersebut, kan? Okey. Jadi kita perlukan kerjasama daripada semua ahli keluarga supaya kita rasa tenang. Ya, perkara ini perlu kita bincangkan bersama-sama dengan keluarga. Dalam masa yang sama juga, ya, kita perlu juga melihat diri kita. Apa
keperluan-keperluan yang perlu kita sediakan untuk diri kita agar kita dapat mengawal emosi dalam masa yang sama kita tidak tertekan berada di rumah. Rutin harian yang teratur akan membantu mengurangkan tekanan yang berada dalam diri kita. Kita akan dapat untuk mengatur kehidupan harian kita bersama-sama dengan anak-anak dan juga melaksanakan tugas kita. Adakan checklist ibu bapa. Check sama ada diri anda pagi-pagi itu dah pun memenuhi keperluan fisiologi kita. Kita dah makan ke? Kita dah sarapan ke? Kita dah mandi? Dan dalam masa yang sama, adakah kita dah menyelesaikan segala keperluan-keperluan diri kita sebelum kita melaksanakan untuk orang lain? Terutamanya checklist berkaitan dengan fisiologi keperluan kita sebagai seorang manusia. Walaupun kita ibu bapa yang sangat sibuk, kita kena pastikan diri kita pagi-pagi tu dah makan ke belum, dah mandi ke belum, ada tak kita ni dah selesaikan solat kita sebelum kita melaksanakan tugas-tugas yang lain. Yang keduanya, kita adakan jadual. Maksudnya dekat sini, dalam seharian tu kita tahu dalam tugas kita apa dia benda yang kita nak buat dan bila kita nak buat. Dalam masa yang sama, kita ambil tahu tentang jadual anak, jadual kelas PDPR mereka supaya kita dapat saling sama-sama mengingati antara satu sama lain. Dan sekiranya kita dapat laksanakan ini, insya-Allah kita punya masalah ataupun cabaran terhadap PDPR anak ini akan kurang, dan dalam masa yang sama kita dapat juga mengurangkan rasa tekanan ataupun dapat mengawal emosi kita. Dengan persediaan yang sebegini, dengan jadual yang ada, kita akan dapat mengawal situasi-situasi yang kita inginkan. Contohnya anak berada dalam kelas, dalam masa yang sama kita dapat buat kerja kita, dalam masa yang sama juga kita dapat laksanakan tugas-tugas di rumah kita. Jadi akhirnya bila jadual kita ini ada dan teratur, kita dapat mengawal emosi itu supaya tidak berlaku tekanan disebabkan oleh apa-apa cabaran yang mendatang. Ketiganya ialah persediaan minda. Kita telah sediakan minda kita tentang jangkaan-jangkaan yang akan berlaku bila anak kita melaksanakan PDPR di rumah. Kita dah jangkakan mungkin anak kita akan tertidur kerana keletihan, ataupun mungkin anak kita tak akan masuk ke kelas dia, mungkin dia bosan dan sebagainya. Ada masanya pula anak kita tidak buat laksanakan kerja sekolah mereka, cikgu akan telefon. Jadi jangkaan-jangkaan yang sebegininilah sebenarnya akan membuatkan kita lebih berhati-hati. Dalam masa yang sama, kita akan retol kerana kita mendapat panggilan-panggilan daripada guru berkaitan dengan anak-anak kita. Jadi persediaan minda kita ini akan bantu kita mengawal emosi kita agar tidak berlakunya kemarahan yang melampau. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang terakhir, amalkan berdoa. Doalah yang baik-baik agar segalanya akan menjadi lancar di rumah kita. Berdoalah bahawa anak kita akan melaksanakan PDPR mereka mengikut kepada seperti mana yang mereka perlu buat. Kerana dengan berdoa ini, kita dapat mengurangkan stres, dan dalam masa yang sama kita berserah kepada Yang Maha Kuasa untuk menentukan perjalanan kehidupan kita pada masa ini. Ibu bapa sekalian, jika kita beramalkan doa, sebenarnya kita menyerahkan diri kita kepada Yang Maha Berkuasa. Apabila kita menyerahkan kepada Yang Maha Esa, maka diri kita akan menerima apa sahaja cabaran yang akan datang. Jadi kita tidak akan rasa cepat panik, dalam masa yang sama kita tidak akan cepat rasa tertekan, dan kita akan redha dengan apa sahaja cabaran ataupun dugaan yang berlaku ketika anak kita melaksanakan PDPR ini. Kalau misalnya kita tak dapat mengawal diri kita, ya kita akan terus-menerus menjadi ibu bapa yang stres saja di rumah. Dan bila kita stres atau kawal emosi yang tidak dapat
dikawal itu, maka ya, rumah kita akan berada dalam suasana yang tegang. Ya. Ibu bapa sekalian, kalau kita ya, sentiasa berada dalam keadaan tekanan, maka macam-macam jenis penyakit yang boleh kita hadapi. Ya. Contohnya macam darah tinggi. Ya. Jadi, pandemik COVID-19 ni kita tak tahu ya, bila dia akan berakhir. Ya. Oleh itu, persediaan diri kita untuk mengatasi perkara ini bersama-sama dengan keluarga sangat-sangat diperlukan. Ya. Baiklah ibu bapa, ya, seperti mana yang saya kongsikan tadi, maka sebenarnya untuk kita mengawal emosi kita, kita boleh amalkan macam-macam cara sebenarnya. Ya. Kita kenali diri kita dalam masa yang sama, kita cuba sesuaikan apa sahaja perkara yang boleh kita laksanakan bagi mengawal emosi tersebut. Kita kena ingat bahawa pandemik COVID-19 ini tetap akan berlaku kepada semua orang dan kita pun sendiri tidak pasti berapa lama pandemik ini akan kita lalui. Ya. Guru-guru stres, anak-anak stres, ibu bapa stres, siapa sahaja yang stres ya, perlu melalui rutin harian yang berbeza. Ya. Dalam masa yang sama, perlu melihat anak kita untuk melaksanakan PDPR mereka. Anak ini kalau dia cemerlang, kita akan rasa sangat gembira. Tetapi dalam untuk mengejar kecemerlangan itu, macam-macam ya yang kita akan hadapi. Baiklah ibu bapa, ya, kawal emosi anda agar anda dapat membantu anak anda cemerlang dalam pelajaran mereka. Usah anda tertekan dalam situasi PDPR di rumah ini. InsyaAllah, andai kata kita ya dapat berhadapan, dapat mengawal diri kita, kita akan dapat juga menjadikan suasana di dalam rumah kita harmoni ya, dan anak-anak kita dapat belajar dengan tenang. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM.